Eits, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa di like dulu ya. Dan jika tombol subscribe kalian masih berwarna merah, itu tandanya kalian belum subscribe, guys. Ayo dong di subscribe, karena subscribe itu gratis. Ya sudah teman-teman, terima kasih. Orang lagi pupup, ngapain telepon-telepon? Aduh, adeh. Ya. Ya, kenapa? Woi, Tun. Oi. Lagi di mana? Aduh, propecong. Ini lagi pupup loh, ya ampun. Selalu diganggu, kenapa? Waduh, maaf Tun. Kamu ada dekat Momon enggak? Coba deh kamu ke sana deh. Adek aku mau ngomong ini urgent banget. Propecong. Ya udah pasti tidak mungkin dekat Momon lah. Aku lagi pupuk, masa Momon di sini sih. Ya udah. Aku ke sana dulu lah. Oke lah. Ayah. Ya ampun. Belum apa-apa, baru mau mulai. Sudah 5 hari enggak pupuk ini. Hai, ya udah. Oke, mana ya si Momon ya? 1 2 1 2 1 2. Momon. Mon. Woi, Mon. Woi, aduh. Aduh, apalagi aku lagi makan ciki wayo-wayo. Hai. Aku juga malas kesini kali, Mon. Mau gimana? Itu si Propecong, dia telepon aku, Mon. Dan dia suruh kita buka TV, nonton si Hugi-Hugi lagi kali ya. Yuk kita coba nonton. Ya udah. Wah, Tun, Mon. Waduh, terima kasih banyak atas waktunya. Maaf banget nih kalau bukan urgent banget, aku tidak akan mengganggu si pupup ya. Lu pupuk ya? Ya ampun, pantesan tanganmu itu jauh, bau banget tau. Ya mau gimana, aku lagi pupuk disuruh kesini. Ya udahlah, cebok aja belum aku. Ya Allah, ini anak jorok banget. Ya udah Prof, ada apa ini sampai ganggu aku makan ciki wanyel? Ya, jadi ini masalahnya sangat berat sekali. Tiba-tiba di kota Brookhaven kedatangan satu monster yang sangat besar dan luar biasa dari dunia sebelah, yaitu Ender Dragon. Ender Dragon? Apaan tuh, Mon? Nggak tahu. Dragon pupuk kah? Mecong, nggak ngerti. Ya ampun, kalian berdua nih kurang asam sekali. Masa tidak tahu dengan Ender Dragon? Itu adalah musuh yang paling mengerikan di Minecraft. Waduh, dan ini ada sebuah kabar buruk yang terjadi di Brookhaven. Dan saya baru saja mendapatkan informasi kalau Ender Dragon ini disummon sama si Wayau bersaudara. Oh my god, ternyata ini kelakuan Wayau bersaudara, Tun. Ibu anak bikin kesel ya. Aduh, tapi aku gak peduli. Ya penting cikiku aman kan, Prof? Jangan sembarangan kau yang gak peduli kalau kotanya hancur dan cikinya gak ada ya. Ini orang ini. Oh iya benar. Kita harus menyelamatkan kota tercinta kita ini, Atun. Gimana cara kita menyelamatkannya, Profesor? Nah, itulah masalahnya. Untuk saat ini level kalian belum cukup untuk bisa melawan dia. Jadi aku sudah sediakan satu portal yang dimana kalian akan dibawa masuk ke dalam tempat latihan yang paling susah dan paling mengerikan di dalam dunia Brookhaven ini. Dan guru atau suhunya adalah suhu paling canggih di Minecraft. Yaudah Tun, ayo kita langsung ke sana sekarang. Buat ciki aja kamu langsung. Yaudah Propecong, aku kita sekarang jalan dulu lah. Yaudah, yuk, jangan banyak ngemeng Tun. Wanya, kita harus menyelamatkan kota ini. A few moments later. Waduh Mon, kamu lihat ke depan itu. Itu adalah sepertinya apa itu, burung kah? Iya tuh, kelihatannya itu burung agak gosong-gosong gitu ya. Tun, kita jangan deketin burung itu, nanti kita dipatok. Iya. Ayo. Oh my god, Tun, lihat itu. Burungnya besar amat itu, keluar jigong lagi di mulutnya, Tun. Iya nih, tapi aneh ya kenapa ada di sana doang ya. Hai. Kurasa dia lagi mensemprotkan entah apa itu. Oh, ini portalnya, Tun. Ya, ini portalnya. Ya udah, yuk kita masuk ya. Oke. Let's go. Yuk, 1 2 3. Wanya. Kita di mana nih, Tun? Oh my god. Kita di mana, guys? Aku tidak tahu. Aku tiba-tiba merasakan kekuatan yang besar mengalir dari aku, Mon. Oh my god. Kekuatan apa itu, Dan? Itu pedang apaan itu, Atun? Gak tahu. Aku tidak bisa mengontrol diriku. Ini apa?
kurang asam. Dasar. Apa boleh buat, guys? Kita harus membalaskan dendam kita dengan machine gun. Oh, ini ninja ya. Malah pakai machine gun nih orang. Ini ninja modern atau lihat. Ini siapa ini? Tiga orang ini, Atun. Coba iya, kita makanya tembak. Modern banget, coba. Ya, yang akan aku, Ketahan, meninggoy lu. Ayo, ayo, sini. Ini ada ini suhu, pasti, Atun. Sifu, maafkan. Si Momon tadi tembak kepala kamu. Gak sengaja lo. Ya, aku ini Akimie injak kepala Sifu. Sifu, apa yang kita harus lakukan untuk menghajar si Ender Dragon, Sifu? Sebelumnya, kalian harus pergi cuci tangan dulu karena corona. Wah, siap ya ampun, Sifu ya. Hey, serius lo. Ya, pokoknya kalian masuk aja lah, langsung aja mulai lah. Aduh, banyak kali ngemeng ya. Aku pengen tidur. Ya ampun, Sifunya males-malesan, guys. Ya udah, kita berlatih sendiri ya. Ayo, kita akan mengumpulkan kekuatan kita. Oh my god, ada ikan, Tun. Enak banget. Bakar! Ya ampun, nih anak. Enggak bisa. Enggak bisa. Ayo. Ayo. Mending spoiler kalian semua. Kenapa aku jadi penjahat di sini? Sifu, setelah ini kita harus kemana, Sifu? Kalian hebat sekali bisa melewati air-air di depan itu. Aku pengen tanya, apakah kalian melihat ada kodok? Ada. Ada, asotol nih. Si kodok ya. Haya. Ya udah Sifu, kita akan maju sekarang. Ya, kita lanjut karena kamu ngomong dari tadi enggak jelas. Yuk, let's go. Oke, guys, kita langsung ya. Kita berlatih diri dengan menggunakan kekuatan machine gun ini. Watch ya kan? Ini cuma loncat kayak gini kah? Ya ampun, isi sekali. Ya ampun. Apa tuh? Haya. Oke. Kali ini kita akan melewati obstacle apalagi. Oh my god, ada larva Atun. Sekali jatuh. Ada. Atun jadi wanyu, guys. Apa? Permainan ini membuat aku marah. Jurus naik ke atas. Ya ampun, Tuhan. Aku tunjukkan kalau aku bisa berhasil menggunakan ini. Loncatlah terus. Spider. Udahlah, capek kita, guys. Tinggalin aja ini. Oh, ada Abang Sifu. Akong, kita harus kemana lagi, Akong? Itu jawaban dia, Mon. Dia tidur, Mon. Kenapa aja lah nih, Akong? Kurang asam. Oke, Mon. Aku sudah bisa, Mon. Rasakanlah. Jurus. Spider. Aku akan berjalan terus sana sampai ke area. Ya! Woi, jangan jatuh dulu. Mon, kamu lihat aku di mana, Mon? Di atas percuma. Kamu jalan di tempat itu tuh. Nah. Enggak loh. Enggak loh. Nyampe aku. Kok bisa? Inilah Spider-Man, Mon, yang sebenarnya. Ya ampun, ketawa jahatnya itu, guys. 1 hour later. Murid Momon, sini murid Momon. Ada yang mau aku kasih tahu kamu. Huh? Apa itu, Suhu? Kamu dari tadi jatuhnya terlalu banyak. Kenapa videonya di-cut? Itu editor yang cut. Suhu, bukan salah aku, Suhu. Maafkan aku. Kita naik ke atas. Apa itu? Hai, dasar murid tak benar. Aku. Kita harus melewati ini, Kak Akong. Ini aku masih ngorok, guys. Capek aku. Oke, kita berputar-putar di atas dengan Spider-Man, tapi tak bisa maju. Tunggu, guys. Kita harus fokus dalam permainan ini, guys. Oke. Fokus dan loncat. Wih, sedap sekali, guys. Dengan konsentrasi dan meditasi, kita bisa menjadi ninja sejati, guys. I'm excited. Percuma kau. Kepala putus. Udah cepat, okay. Capek aku nunggu si Atun. Oke, ini ada shuriken, guys. Cut gitu. Oke, sini. Gak bisa. Kita langsung saja tutup mata, guys. Pasti akan lewat. Apa tuh? Mau coba tutup mata, mau tutup mata, maju. Tutup mata. Oke, aku tutup mata ya. Ya, mati. Mati. Ya ampun.
Oke, kasih lewati. Udah melewati tempat yang di sini. Saatnya langsung cepat-cepat. Checkpoint dulu sebelum dipukul dengan si Atun. Mon, ayo sini. Ini ada pelajaran terakhir ya, Mon. Yaitu harus melewati aku. Let's go. Aduh, gak dapet dong. Ini anak kurang asem, guys. Suhu. Ngomong sama Suhu. Suhu, apakah kita sudah siap untuk melawan Ender Dragon? Kalian sudah siap. Oke, kalau begitu, ayo kita langsung masuk ke dalam portal untuk kembali ke dunia Brookhaven dan mengalahkan Ender Dragon. Oke, sebelumnya kita pancung dulu si Suhu. Ya ampun, kena gini aku. Sembarangan nih anak. Ayo, Tun, kita masuk ke dalam portal. Yuk, let's go. Yuk, let's go. 1, 2, 3, 1. Meanwhile. Akhirnya kita berhasil menguasai kota Brookhaven ini dengan Ender Dragon. Ya kan, Bang? Iya, betul. Betul sekali. Ngomong-ngomong, ini portal apa, Tang? Aku juga baru lihat ya. Apa-apaan ini ya? Lu. Kenapa dua bocil ini di sini? Huh? Ini kan si Uwaya bersaudara. Kalian kenapa di depan kita, ha? Kalian yang summon itu Ender Dragon ya? Iya loh, tadi kata profesor kan mereka yang summon, Atun. Cemana sih hanya-hanya? Oke, Mon. Ayo sekarang, kasih dia pelajaran. Habis itu kita urusin si Ender cicak itu. Wayau, ya udah. Akan ku keluarkan jurus tapak dewa aku. Oke, Tun. Semua udah selesai. Kita sekarang tinggal hajar si Ender Dragon itu. Hanya-hanya. Ya, betul-betul. Ngomong-ngomong, si Ender Dragon di mana ya? Itu, Tun! Itu. Ayo, keluarkan hasil latihan kita. Let's go. Oke, Tun. Ayo. Kita serang dia. Kita butuh pedang di sini. Oke. Sepertinya si Ender Dragon lagi duduk-duduk santai di sini ya. Kita tusuk pasat dia. Piak. Ya ampun, aku kena damage. Piak. Iya, pantatnya itu keluar racun kan, Tun. Oh iya, bener ya. Iya, kita tusuk-tusuk lagi, guys. Ayo, aku dibom. Oke, guys. Kalau gitu, akan aku keluarkan ilmu yang telah aku pelajari lama sekali, Mon. Ya ampun, sejak kapan ninja pakai pistol? Ya mau gimana, mau dekat-dekat kena kentut, Mon. Ya elah, coba kita tembak dia. Ayo, Tun, tembak dia. Apakah berhasil? Kenapa tidak berkurang, Mon? Berarti gak berhasil, Tun. Mau pakai pedang seperti di Minecraft itu. Oh, bisa, mau bisa, Mon. Serius. Kita pukul dia. Pik. Nah, matilah kamu. Oke, Tun. Ender Dragon-nya udah mau meningsoi, Tun. Udah. Ender Dragon-nya meningsoi, guys. Dia berubah menjadi neon. Wih, jangan deket-deket, Tun. Kentut dia. Nah, udah menghilang, Mon. Ding. Iya, ini akhirnya, guys. Kita berhasil menyelamatkan kota Brookhaven ini. Wanyaw. Maaf. Oh, jangan bunuh aku di sini ya. Breaking news, halo teman-teman. Jadi kabar gembira, kembali lagi di Brookhaven. Dan Ender Dragon sekarang sudah dimatikan oleh dua bocil yang luar biasa, yaitu si Atun dan si Momon. Dan untuk yang mensummon Ender Dragon-nya telah ditangkap juga dan telah dimasukkan ke dalam penjara. Sekian breaking news hari ini. Waduh, akhirnya kota sudah aman ya. Dan aku bisa makan cikiku dengan tenang nih, Tun. Hanya-hanya. Iya nih. Aduh, pusing. Tapi aku pikir-pikir ada sesuatu yang terlupakan apa ya? Oh iya. Ya ampun, aku lupa melanjutkan pupuk aku. Aku mau pulang dulu melanjutkan, Mon. Tunggu. Aku udah sedikit cepirit. Sofanya maaf ya, ada coklat-coklat. Maaf, Mon, aku pergi ya dulu. Ya ampun, tuh anak benar-benar ya. Sofa aku belum tidur. Ini anak. Ya mau, bye-bye. Oke, guys, video kita cukup sampai di sini ya. Bagi kalian yang suka dengan videonya, jangan lupa untuk dikasih like yang banyak dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe. Dan aku ingin berterima kasih kepada Aidil, Fadil, Mumun, Asoto, Rudy, dan teman-teman lainnya. Bye-bye semuanya.